Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nasbung Enak Kuliner Jombang lagi jalan-jalan cari sarapan pagi. Ketemu nasi geprek, beli satu 6.000, beli 4 20.000. Ada spesial sambal ijo dan bawang. Kita mampir di warung Singosari. Kita lihat menunya apa saja di warung Singosari pagi ini. Ada nasi kuning sama nasi kerawu. Oh, ada es buah juga nih, Mbak. Ada es buah. Nasi geprek. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali Mbak sinten iki? Mbak Ir. Buka mulai jam berapa, Mbak Ir, gini? Buka mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Iya, sampai jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Kalau pagi menunya apa saja ini, Mbak Ir? Menunya kalau pagi ada nasi kuning. Nasi kuning? Iya, nasi kerawu. Nasi kerawu? Sama nasi geprek. Nasi geprek. Ya. Kalau nasi kuning berapa, Mbak? Nasi kuning 6.000. Kalau nasi kerawu? Nasi kerawu 8.000. Nasi gepreknya 6.000. Oh, 6.000. Kali ini saya tak mencicipi nasi kerawunya Singosari, Mbak Gih. Sama ada ST-nya, Mbak? Sama ST saja, Mbak Gih. Saya nasi kerawu, saya makan di belakang, Mbak Gih. Lokasi Jalan Raya Ploso Jati Gedong, samping pabrik Samsung, Mbak Gih, ini. Ciljedang, warung Singosari. Kita sarapan pagi di sini. Kita pesen nasi kerawu. Ini ku nopo nih ku, Mbak? Oseng-oseng. Kates. Ayam suwir. Pagi-pagi sarapan nasi kerawu di warung Singosari Jati Gedong. Itu berapa itu, Mbak? 8.000 sudah dapat serundeng, oseng-oseng kates sama ayam suwir. Mantep. Ini 8.000, Mbak. Ya. Wah, porsinya besar sekali. Ini masih pagi. Kita sarapan pagi di warung Singosari. Nasi kerawu Rp8.000 sudah porsinya banyak. Lokasinya luas, tempatnya bersih. Itu ada juga yang di lantai atas. Kali ini kita makan di bawah saja. Kita nikmati nasi kerawunya dari warung Singosari. Monggo, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kerawu Singosari Rp8.000 sudah dapat oseng kates, ayam suwir sama serundeng. Mantep. Kita coba nikmati serundengnya dulu. Serundeng original dari warung Singosari. Betul-betul mantap serundengnya. Ini oseng kates. Coba kita cicipi oseng katesnya. Mantap, luar biasa. Sekarang nanti kita cicipi ayam suwirnya warung Singosari. Atas ini berarti saya dipakai juga, Mbak? Boten nate sering. Furniku, mejae kan di
Sun, Mbak, stay. Kita di sini menikmati pagi di warung Singosari. Sarapan pagi ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita sarapannya nasi pecel, nasi rawon, nasi lodeh. Ini pertama kali kita makan nasi kerawu. Kelihatannya ini satu-satunya di Jombang nasi kerawunya Singosari ini. Rp8.000 ikannya juga banyak. Pedasnya juga pas, kematangannya juga pas. Pertama kali ini Nas Bung enak makan nasi kerawu. Sebelumnya belum pernah. Selain nasi kerawu, ada juga nasi geprek. Lain kali kita review nasi gepreknya dari warung Singosari. Suasana sangat nyaman, bersih, ada view-nya taman juga. Sarapan pagi ternikmat hari ini, nasi kerawu, belum pernah soalnya. Baru kali ini Nas Bung enak sarapan nasi kerawu. Rasanya betul-betul mantep. Oseng katesnya ini yang bikin kangen nantinya. Kematangannya pas. Nasi kerawu satu-satunya di Jombang ini kelihatannya. Kapan-kapan kita review nasi kuningnya sama nasi gepreknya. Ini nasi kerawunya betul-betul mantep, luar biasa. Rp8.000 sudah dapat satu porsi penuh. Kita habiskan nasi kerawunya Singosari. Pedasnya juga mantep. Kita habiskan. Sampai tidak tersisa.
satu porsi nasi krawu sama es teh. Terima kasih yang sudah tonton video Nasi Penghenak Kuliner Jombang sarapan pagi di warungnya Mbak Ika, Warung Singosari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.